Selamat hari Minggu. Mari kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Ibadah kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita mau mengucap syukur atas kasih dan kesetiaan Tuhan yang begitu besar kepada kita. Mari adik-adik bangkit berdiri dengan sikap berdoa. Kita mau naikkan pujian, Aku Mau Bersyukur Padamu. Terima kasih. Hari ini kami boleh kembali beribadah. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau melafalkan kredo. Kredo kita hari ini adalah Shema Ulangan pasal 6. Ayat 4 sampai 6. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 6. Hear, O Israel. The Lord our God. The Lord is one. You shall love the Lord your God. With all your heart. And mind. And with all your soul. And with all your strength. And with all your strength. These words. Which I am commanding. You today. Shall be on. Your heart and mind. Shen Ming Ji. Liu Zhang. 4-6节. 以色列啊, 你要听, 耶和华, 我们神, 是独一的主, 你要尽心, 尽力, 爱耶和华, 你的神, 我今日所吩咐你的话都要记在心上。Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, yang kasihnya tidak pernah berkesudahan loh. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan kita yang baik dengan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana.
adik-adik, kakak mau kasih pertanyaan nih. Tuhan berjanji kepada siapa ya? Dia akan memberikan keturunan yang banyak seperti bintang di langit. Ayo tebak siapa? Kak Michelle tahu gak siapa? Tahu dong, Bapak Abraham kan? Iya benar, Bapak Abraham. Yuk kita mau nyanyikan lagu Bapak Abraham. Silakan duduk, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Silakan lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah memuji Engkau. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar bisa mendengar dan mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Sabat. Adik-adik, mendengar kata janji, kakak ingat. Kakak dulu waktu kecil, seperti kalian. Waktu itu kakak SD kelas 3 atau kelas 4 ya. Kakak juga pernah dijanjikan sesuatu oleh bibi kakak. Waktu itu kakak kepengen sesuatu benda. Nah, siapa yang mau tahu benda apa itu? Benda itu adalah tas. Tas itu lucu menurut kakak. Tas itu adalah tas panda, ada tangannya, ada kakinya, bisa dijadikan tas lempang. Wah, kakak kepengen sekali tas tersebut. Nah, dan bibi kakak berjanji akan membelikannya, tapi tidak sekarang, harus tunggu bulan depan. Wah, kakak senang sekali akan dibelikan tas tersebut. Kakak bersuka cita. Nah, setiap hari kakak menantikannya, berupaya, berusaha supaya waktu cepat-cepat berlalu. Supaya cepat akhir bulan bisa mendapatkan tas tersebut. Rasanya tidak sabar. Sudah membayangkan tas tersebut. Tibalah saatnya, akhir bulan telah lewat. Bibi kakak datang. Dan kakak tanya, masih ingat gak dengan janjinya? Bibi kakak munculkan satu barang. Wah, kakak tahu itu adalah yang dia janjikan kakak perlu. Kakak tahu itu adalah tas yang kakak inginkan. Kakak cepat buka. Benar, itu adalah tas panda. Wah, kakak perlu. Tidur pun kakak bawa. Wah, dan hari Minggu kakak masukkan buku, masukkan pen. Dan Senin pergi sekolah dengan bangga membawa tas tersebut. Wah, kakak senang sekali. Janji bibi kakak itu ditepatinya. Makanya kakak ingat sampai sekarang. Makanya kakak ceritakan kepada kalian. Adik-adik, di Alkitab juga kita pernah mendengar ada janji. Adik-adik masih ingat gak? Janji siapa kepada, dari siapa kepada siapa? Ayo, masih ingat gak? Itu cerita beberapa minggu yang lalu. Ya, betul sekali. Janji tentang keturunan yang akan diberikan Tuhan kepada Pak Abram dan istrinya Sarai. Tuhan berjanji akan memberikan keturunan yang banyak sekali. Banyaknya seperti apa? Seperti bintang di langit. Coba kita lihat bintang di langit. Oh, banyak sekali ya bintang ya. Kakak dulu waktu kecil tinggal di kampung ya, di desa yang tidak ada listrik. Kalau cuacanya cerah, tidak ada awan, kita bisa melihat ke langit, bintang banyak sekali. Kakak hitung 1, 2, 3, 4, banyak sekali, tak terhitung, berkelap-kelip.
Nah, itulah yang dijanjikan Tuhan kepada Pak Abram dan istrinya Sarai, akan mendapat keturunan yang banyak. Wah, mendengar janji itu Pak Abram dan Ibu Sarai senang sekali. Mereka bersuka cita sekali. Mereka sangat yakin percaya akan janji Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Nah, mereka setiap hari menantikannya. Mereka juga ingin cepat-cepat mendapatkan janji itu. Hari berganti hari. Bulan berganti bulan. Tahun berganti tahun. Sudah bertahun-tahun mereka sudah tinggal di tanah Kanaan. Kurang lebih 10 tahun. Tapi janji Tuhan itu sampai saat ini belum terjadi. Sampai-sampai Ibu Sarai mulai berpikir. Sudah lama aku menantikan janji Tuhan. Tapi Tuhan sampai saat sekarang belum memberikan aku anak. Apakah mungkin aku masih bisa melahirkan? Aku punya ide. Aku akan izinkan Pak Abram, suamiku, untuk menikahi. Aku punya ide itu. Mungkin itu juga jalan Tuhan untuk memberikan aku keturunan. Aku akan panggil Pak Abram. Pak Abram, Pak Abram. Iya, istriku. Ada apa? Pak Abram, kita kan sudah lama menikah. Dan kita tahu Tuhan berjanji akan berikan keturunan. Tapi sampai saat ini itu belum terjadi. Dan aku sudah semakin tua. Oleh karena itu, aku punya ide. Bagaimana kalau Pak Abram kuizinkan menikahi pembantuku, budakku yang namanya Hagar itu? Hah? Yang benar, istriku. Kau suruh aku menikah lagi? Iya. Iya. Mungkin dari budakku kita akan mendapat keturunan. Oh, begitu ya. Kalau kamu punya ide seperti itu, ya aku setuju saja. Loh, kok seperti itu? Kok Bu Sarai izinkan suaminya Pak Abram menikah lagi? Menikahi budaknya, pembantunya? Kok aneh ya? Kok bisa seperti itu ya, adik-adik? Kakak akan jelaskan. Zaman dulu, zaman itu, budak adalah sepenuhnya dimiliki oleh tuannya. Nah, seperti Bu Sarai, dia punya budak, seorang wanita dari Mesir namanya Hagar. Nah, budak tersebut sepenuhnya adalah milik Bu Sarai. Apapun yang dia punya juga milik Bu Sarai. Dia tidak bisa seenak hati, semuanya harus sesuai apa yang diperintahkan oleh Bu Sarai. Jadi Bu Sarai punya ide mengizinkan budaknya tersebut dinikahkan kepada suaminya Pak Abram. Supaya siapa tahu budaknya itu hamil dan punya anak. Anaknya itu juga menjadi anak Bu Sarai. Bu Sarai berpikir, wah itu juga menjadi keturunan yang dijanjikan Tuhan. Itu pemikiran Bu Sarai. Nah, tapi Pak Abraham setuju gak? Oh, Pak Abraham akhirnya setuju. Kenapa? Karena dia melihat kondisi dia yang semakin tua. Dan Bu Sarai juga sudah tua. Makanya dia setuju. Nah, jadi akhirnya Pak Abraham menikahi Hagar. Nah, adik-adik, akhirnya Hagar tidak lama setelah dinikahi oleh Pak Abraham, dia pun hamil. Dia senang sekali. Tapi apa yang terjadi dengan keluarga Pak Abram dan Bu Sarai? Apakah mereka menjadi bahagia? Menjadi senang? Ayo jawab.
Wah, ada jawab yang iya, ada yang jawab tidak. Jawabannya adalah tidak. Karena kandungan dari Hagar itu bukanlah rencana Tuhan. Akhirnya si Hagar menjadi sombong, menjadi tinggi hati, memandang rendah tuannya, ibu Sarai yang tidak bisa hamil itu. Mungkin dia mengolok-olok, mengejek, dan itu membuat Bu Sarai menjadi sedih, marah, menjadi benci kepada si Hagar. Itulah yang terjadi di keluarga Pak Abram dan Bu Sarai. Bukan sukacita yang mereka dapat, bukan kebahagiaan dan kesenangan. Kenapa? Karena mereka bukan sabar menanti janji Tuhan, bukan sabar menunggu janji Tuhan. Bu Sarai tidak tahan lagi. Pak Abram, kamu lihat pembantuku si Hagar itu sekarang sudah hamil. Dia menjadi sombong. Dia memandang rendah aku. Dia mengejek-ngejek aku, tidak bisa hamil. Aku marah sekali. Aku tidak senang. Kamu harus berlaku adil padaku. Kamu harus bertindak. Istriku Sarai, dia itu adalah budakmu. Dia itu pembantumu. Kamu berkuasa atas dia. Terserah apa yang mau kamu lakukan kepadanya. Kamu Hagar. Kamu itu pembantuku. Kamu itu harus kerja. Jangan bermalas-malasan. Jangan kira kamu sedang hamil, kamu bisa malas-malasan. Ayo cepat kerja. Enak saja jadi pembantu mau sok-sokan. Aku ini tuanmu loh, nyonyamu. Tahu tidak? Cepat kerja. Cepat. Nyonyaku jahat sekali. Aku dipaksa kerja terus. Padahal kan aku capek. Aku tidak tahan. Rasanya aku ingin pergi saja. Jahat sekali dia. Padahal aku kan sedang hamil. Aku sudah tidak tahan. Aku mau pergi saja. Aku sedih. Apa itu? Siapakah engkau? Aku adalah malaikat Tuhan. Hagar, kamu dari mana dan mau kemana? Aku mau pergi tinggalkan nyonyaku yang jahat itu. Dia selalu paksa aku. Padahal aku sedang hamil. Aku tahu keadaanmu. Kamu harus tetap tinggal bersama nyonyamu. Walaupun kamu sering dipaksa untuk bekerja, kamu tetap harus kembali. Sampai anakmu lahir dan engkau akan menamakan dia Ismail. Begitukah? Iya. Aku harus kembali. Nah, adik-adik, akhirnya si Hagar, budak ibu Sarai itu, taat kepada apa yang dikatakan oleh malaikat. Dia kembali ke rumah tuannya, ibu Sarai dan bapak Abram. Akhirnya dia pun melahirkan. Dan memang benar, anak yang dilahirkan itu seorang laki-laki. Dan dinamai Ismail. Adik-adik, Tuhan suatu ketika datang kepada Bapak Abraham. Dan Tuhan tetap pada janjinya kepada Bapak Abraham. Dan bahwa Bapak Abraham akan memiliki keturunan. Tapi bukan dari budaknya Hagar. Tapi melalui ibu Sarai. Dan Tuhan tetap berjanji, janji yang sama. Bapak Abraham nanti akan diberi keturunan yang menjadi bangsa yang besar. Oleh karena itu, Tuhan
mengganti nama Bapak Abraham menjadi Abraham sebagai nama Bapak atas keturunan bangsa-bangsa besar nantinya. Bukan hanya Bapak Abraham yang diganti menjadi Abraham, tapi istrinya, Ibu Sarai, juga akan diganti namanya. Dari Sarai, S-A-R-A-I, Sarai diganti menjadi Sarah. Dia nanti akan menjadi ibu yang akan melahirkan keturunan bangsa-bangsa yang besar. Itulah janji Tuhan, yang Tuhan tetap setia kepada janjinya kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Adik-adik, walaupun Pak Abraham dan Ibu saya tidak setia kepada janjinya, tidak taat, tidak sabar, tapi Tuhan tetap memegang janjinya. Tuhan tidak pernah lupa. Begitu juga dengan kita saat ini. Kita juga tetap harus setia kepada Tuhan, kepada janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab, di firman Tuhan. Susah pasang ini nih. Sabar-sabar lah Kak Bel, pasangnya pelan-pelan. Ya Kak Lingling, pasang pelan-pelan ya. Sudah selesai Kak Lingling, ada nah, kapal. Kan bisa jadikan, makanya iya. Harus sabar-sabar. Nah, ingat gak cerita tentang Bapak Abraham sama Ibu Sarah yang gak sabar tuh? Oh iya, Bapak Abraham dan Ibu Sarah gak sabar kan menanti janji Tuhan? Iya, kan Tuhan menjanjikan mereka punya keturunan yang banyak seperti bintang di langit. Iya. Tapi Bapak Abraham sama Ibu Sarah gak sabar. Akhirnya Bapak Abraham menikah dengan Hagar. Tapi mereka dapat akibat loh karena mereka gak sabar. Nah, Hagar jadi menghina Ibu Sarai dan Ibu Sarai jadi sakit hati. Nah, makanya mereka dapat akibat karena mereka tidak sabar. Lalu ada satu cerita nih, aku mau ceritain satu cerita. Cerita apa lagi Kak Lingling? Cerita tentang bapak ini. Wah, bapaknya namanya siapa nih? Nama bapak ini adalah Bapak James Hudson Taylor. Dia adalah seorang misionaris yang dipakai Tuhan untuk menginjili atau menceritakan firman Tuhan di China selama 51 tahun loh. Wah, lama dong ya Kak Lininya. Nah, Bapak ini mendirikan satu badan misi namanya The China Inland Mission atau CIM. Nah, yang sekarang dikenal dengan nama OMF International. Nah, waktu Bapak ini lagi pelayanan di China, dia mau menyeberang satu sungai. Jadi dia menyewa perahu. Perahu. Waktu dia sudah sewa perahu nih, ada orang kaya yang pakai baju bagus datang mau nyebrang sungai. Dia mau sewa perahu itu juga. Tapi orang yang punya perahu kasih tahu, gak bisa Pak, perahu ini sudah disewa sama Bapak Hudson. Nah, lalu orang kaya ini marah-marah. Dia malah pukul Bapak Hudson. Ih, kok gitu ya Kak Lingling? Iya kan gak boleh ya. Itu kan perahunya sudah punya Bapak Hudson kan. Nah, karena dia memukul Bapak Hudson, Bapak Hudson juga jadi marah. Dia mau dorong orang kaya itu ke sungai. Tapi ya waktu dia mau dorong, tangannya udah naik nih. Dia turunkan tangannya. Dia tak jadi dorong orang kaya itu. Nah, Bapak Hudson lalu ngomong sama orang ini, saya bisa saja dorong kamu pakai satu tangan saya, tapi Tuhan Yesus yang saya layani tidak mengizinkan saya. Kamu tidak berhak pukul saya, karena perahu ini sudah saya sewa, sudah menjadi milik saya. Karena ini sudah menjadi milik saya mengundang kamu untuk menyeberang sama-sama dengan saya. Wah, Bapak Hudson-nya baik ya Kak Lingling. Baik kan? Dia tidak membalas kejahatan orang kaya itu dengan kejahatan. Bahkan dia membalas kejahatan orang itu dengan kebaikan. Nah, Bapak Hudson berhasil mengendalikan dirinya. Dia bisa sabar. Nah, kesabaran Bapak Hudson itu bukan dari dirinya sendiri Kak Bel, tapi dari Tuhan. Tuhan memberikan dia kesabaran yang luar biasa. Nah, adik-adik mau gak seperti firman Tuhan ini? Firman Tuhan bilang loh, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang bisa mengendalikan diri melebihi orang yang merebut kota.
Nah, kalau adik-adik bisa sabar, sabar itu digambarkan seperti seorang pahlawan. Kayak gini ya, Kak. Iya, kayak gini, pahlawan. Nah, adik-adik, kalau sekarang ya, kita sabar-sabar ya. Kita kan lagi di masa pandemi nih, sekolah online. Apa-apa tak boleh keluar, kita harus sabar. Jangan pergi ke mall dulu, jangan jalan-jalan dulu ya. Di rumah aja, main-main di rumah sama Cece atau sama Koko atau sama Titi. Belajarnya di rumah sama papa mama. Dan jangan lupa berdoa. Berdoa. Nah, adik-adik mau gak sabar seperti firman Tuhan tadi? Mau taat sama firman Tuhan? Kita sama-sama baca ayat hafalan ya. Amsal. Amsal. Pasal 16. Pasal 16. Ayat. Ayat 32. 32. Orang yang sabar. Orang yang sabar. Melebihi seorang pahlawan. Melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya. Orang yang menguasai dirinya. Melebihi orang yang merebut kota. Melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi ya Kak Bel ya. Sekali lagi ya. Amsal. Amsal. Pasal 16. Pasal 16. Ayat. Ayat. 32. 32. Orang yang sabar. Orang yang sabar. Melebihi seorang pahlawan. Melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya. Orang yang menguasai dirinya. Melebihi orang yang merebut kota. Melebihi orang yang merebut kota. Hebat. Nah, sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Tolong kami. Tolong kami. Bisa jadi. Bisa jadi. Anak yang sabar. Anak yang sabar. Dan taat. Dan taat. Pada firman Tuhan. Pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama. Dalam nama. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Doa. Kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita belajar menunggu waktu yang terbaik dari Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. In His time. Pengumuman untuk kalian, seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahan adik-adik, adik-adik disimpan dulu di amplop atau di celengan. Setelah kita ibadah di gereja, baru adik-adik persembahkan. Dan
Buletin sudah kakak-kakak kirimkan, di dalamnya ada aktivitas, silakan dikerjakan. Dan jangan lupa untuk baca Alkitab setiap hari. Sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan doa Bapa Kami dalam bahasa Mandarin. Setelah itu Ibu Maria akan memimpin kita dalam doa berkat. Semuanya silakan berlutut. Chu Tawen, Chu Tawen, kami di tiang de fu, kami di tiang de fu, yuan ren dou jun ni de ming wei sheng, yuan ren dou jun ni de ming wei sheng, yuan ni de guo jiang lin, yuan ni de guo jiang lin, yuan ni de zhi yi xing zai di shang, yuan ni de zhi yi xing zai di shang, ru tong xing zai tian shang, ru tong xing zai tian shang. 我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度，权柄，荣耀，全是你的，直到永远，阿门，阿门。Anak-anak, ibu akan pimpin doa berkat. Mari anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memberkati anak-anak sekalian. Makin tambah besar, makin tambah hikmat. Makin dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.